bangun. Amin. Ke depan kita enggak usah sewa-sewa lagi. Iya. Infonya 3 tahun negara. Iya. Makanya kalau Bang beliau bilang setahun depan itu saya udah langsung amin kan. Kebetulan Pak Rizky ini kan selain wakil ketua kan wakil ketua banggar. Karena memang mendorong itu segera diwujudkan. Karena ini kan menyangkut kewibawaan penyelenggara. Tahapan pemilu saat ini mengenai caleg DPD ini sampai di mana, Bu, tahapannya? Ya, tahapannya sekarang ini kita dalam penyusunan administrasi, verifikasi administrasi, daftar calon tetap yang nanti kita akan mengumumkannya di tanggal 4 November ya. Dan kita akan menetapkan pleno di internal komisioner itu pada tanggal 3 November 2023 ini. Untuk DCT DPD itu sendiri ada berapa orang? Ada 14 orang. Kalau untuk caleg? Kalau untuk caleg 603 orang. Daftar calon sementara kemarin yang kita umumkan. Itu nanti berbarengan penetapan DCT sama caleg dengan DPD? Iya. Ya, nanti kita tetapkan di tanggal 3 November itu dan kita umumkan nanti di media massa, media elektronik dan cetak itu di 4 November 2023. Mengenai daftar pemilih, Bu, apakah masih DPS sudah DPT? Sekarang kita daftar pemilih udah DPT ya, daftar pemilih tetap yang mana jumlahnya itu 1.500.974 seluruh Kepri. Iya, Kepri.